Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Teman-teman apa kabar semuanya teman-teman? Teman-teman sudah pada makan belum? Sudah pada sarapan belum pagi ini teman-teman? Kalau Abang Al sudah teman-teman. Abang Al sarapannya makan apa tadi? Nasi goreng ya? Oke, nasi goreng. Teman-teman, ini saya ada mainan teman-teman. Nah, mainan ada burung ini teman-teman, ya. Burung, burung apa ini kira-kira teman-teman? Ini mainan burung elang teman-teman. Kita lihat yuk. Wah, ini sayapnya masih terlipat teman-teman. Ya, kita lihat dulu ya. Ini nah teman-teman, dia masih digantung teman-teman. Oke. Kita bentangkan ya sayapnya ya teman-teman ya. Oke, lihat sini teman-teman, ini sayapnya. Satu lagi. Nah, teman-teman. Nah. Teman-teman, ini kira-kira burung ini suaranya seperti apa ya? Oke, teman-teman. Sekarang kita nyalakan supaya dia berbunyi seperti burung betulan. Nah, ini teman-teman, ini ada tombolnya. Sekarang kita nyalakan ya. Yuk, ya. Nah, teman-teman. Ih, burungnya terbang. Suara burung elang, teman-teman. Iya. Teman-teman. Wow, teman-teman keren, teman-teman. Oke. Apa warnanya teman-teman burung elang ini? Hitam dan putih berserta coklat. Iya. Oke, teman-teman. Iya. Oke, teman-teman. Nah. Terbang, iya, elangnya. Oh, suaranya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman. Rupanya burungnya terbangnya, wah, dia tidak bergerak, teman-teman. Ya, dia hanya ini namanya dia posisi mengincar, teman-teman. Ya, melihat itu kalau ada mangsanya, makanan yang mau diintainya, dia ini mantap terbangnya ya, tidak dia berhenti tapi tetap di udara teman-teman. Oke teman-teman. Nah. Ya. Tuh. Ya. Itu. Nah, sekarang kita lihat lagi teman-teman. Iya, teman-teman, kita lihat lagi ya. Oke.
dia terbang lagi teman-teman. Oke. Iya, mainannya, wah ini mainan burung elang terbang teman-teman. Oke teman-teman, wah keren keren keren. Oke teman-teman, kalau lihat ada burung yang terbang di dekat halaman rumah teman-teman, itu jangan diusir ya, dia akan mencari makan. Kalau teman-teman boleh juga teman-teman kasih makan dengan seperti apa, dilemparkan apa tuh, atau kalau ada jagung atau kacang-kacang atau beras sedikit atau padi ya, banyak burungnya dapat makan ya. Nah teman-teman, kalau burung elang ini dia makanannya makanan hewan, makanannya teman-teman ya. Kadang-kadang makannya ikan itu macam-macam, pokoknya dia makan, burung elang ini makannya makanan hewan ya teman-teman ya. Kalau karena burung elang ini termasuk burung yang buas teman-teman, karena dia memakan daging. Oke teman-teman ya, sampai jumpa ya, terima kasih ya, dukung terus nih channel Abang Ali ini ya teman-teman. Makasih ya. Dadah.